Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa bihi bi'iznillah al-ghumma hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung lagi kuliah kita. Dan pada pertemuan yang terakhir, yang lepas, kita dah sampai pada muka surat 138 atau 139. Dan kita dah membincangkan tentang erti al-istifa, wal-ijtiba, wal-irtida, iaitu kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala memilih di kalangan siapa sahaja di kalangan hambanya untuk dijadikan sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Dan kita dah bincang bahawa nabi dan rasul itu ialah al-istifa, ialah pemilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah suatu perkara yang boleh dicapai. Artinya, kita usaha macam mana sekalipun nak jadi orang soleh, takkan naik taraf lebih daripada apa yang Allah SWT pilihkan untuk kita. Dan di kalangan ahli falsafah berpandangan bahawa tahap rasul itu ialah hasil daripada usahanya untuk membersihkan jiwanya sehingga menjadi seorang rasul. Pandangan yang salah, mereka berpandangan seperti agama Buddha. Orang Buddha itu sebagai seorang manusia biasa, apabila dia berusaha mensucikan hatinya dan amalannya sehingga mencapai pada tahap pencerahan, itu pemahaman begitu wujud dalam falsafah agama lain, sehingga sampai pada tahap-tahap yang tinggi. Walaupun ada tafsirkan pencerahan itu sebagai wahyu dan sebagainya, tapi semuanya kita bincang bahawa, kita dah bincang lepas bahawa semuanya ialah pemilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga beramal, hatta kita dalam amal soleh dan sebagainya masih bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Makin kita laksanakan sifat kehambaan, makin tinggi martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan takkan lebih dari itu. Sifat hamba itulah paling utama. Agama Kristian menjadikan sifat keutamaan itu bukan sangat hamba, tapi jadi anak Tuhan, sampai pada anak Tuhan. Sebahagian pada agama Hindu sehingga bersatu dengan Tuhan, adanya moksha, bersatu dengan Tuhan. Agama Islam tidak, kita tetap kerasulan itu juga sebagai hamba, dan tahap menjadi rasul itu juga pemilihan khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita sambung. Muka surat 139. Perkara yang masyhur di kalangan ahli kalam dalam membuktikan kenabian ialah melalui mukjizat. Ahlul Kalam ketika bincang tentang Nabi, direct masuk pada mu'jizat. Tanda kerasulan itu mu'jizat. Hampir tidak dibincangkan yang lain. Kerana Ahlul Kalam sering menjadi kaedahnya yang kadang-kadang ada kebaikan, kadang-kadang nampak terzahir kekurangan, iaitu meletakkan satu perkara mesti jami' dan mani'. Ta'rif juga jami' mani'.
Artinya mesti merangkumi, nak cakap satu benda merangkumi semua perkara dan buang yang tak perlu. Sebab kena ada ta'rif, dalam ilmu usul fiqh sesuai lah. Tapi dalam perbincangan bab kenabian, kita buka dalam kitab-kitab ilmu kalam, bila bincang Nabi, bukti kerasulannya ialah mukjizat. Kata Syekh, bukan mukjizat sahaja. Kehidupan Rasulullah secara keseluruhan itu membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kritikan bahawa dalam mempelajari tauhid berkaitan dengan akidah bukan sekadar belajar tempat-tempat jadi kontroversi. Dan ilmu kalam ialah ilmu debat. Fokusnya hanya pada tempat-tempat kontroversi. Nabi itu mukjizat ke, buat Nabi mukjizat sendiri ke, atau kelebihan sendiri ke, atau mukjizat itu didatangkan ke atau diusahakan ke, apa beza dengan karamah, adakah mukjizat boleh berlaku perkara khawarikul adat, perkara luar adat berlaku pada orang lain atau tidak. Perbincangan hanya fokus pada tempat khilaf. Sama juga semua dalam sifat 20, semua sekali, semua perbincangan pada tempat cara berdebat keseluruhannya. Sehingga kan kata Syekh, di kalangan, cara yang masyhur di kalangan ahli kalam dalam membuktikan kenabian ialah melalui mukjizat. Betul tak? Betul cara ni. Tapi bukan sahaja itu, banyak lagi, lebih lagi, banyak lagi cara lain. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengenali kenabian para nabi melainkan dengan bukti mukjizat. Mereka memperakukan perkara itu dengan pelbagai cara yang celaru. Mereka pakai akal lah, banyak perkara yang perbincangan dalam kalam. Ramai daripada kalangan mereka berpegang kepada pendapat menafikan berlaku perkara yang mencari adat, itu khawarikul adat, pada selain daripada Nabi, sehinggakan mereka menafikan karamah para wali, seher dan sebagainya. Di kalangan ahli falsafah, ahli kalam yang menafikan karamah, dibincang bahawa mukjizat itu bukti kepada Rasulullah. Jadi bukti mukjizat ialah perkara di luar adat berlaku, perkara yang luar biasa berlaku, sehingga mereka menafikan adanya karamah. Karamah yang betul lah, menafikan. Kerana mereka membincangkan seolah-olah khawarikul adat, mana mukjizat, mukjizat itu ialah khawarikul adat. Mukjizat itu ialah melakukan perkara luar biasa. Sehingga melupakan mukjizat Al-Quranul Karim, mukjizat Al-Bayan, mukjizat-mukjizat yang lain. Seolah-olah mukjizat itu hanya kepada khawarikul adat. Bila dikatakan mukjizat itu perkara luar biasa dan itu khusus untuk Nabi, maka di kalangan ahli kalam sendiri, sebahagian mereka mengatakan bahawa kalau berlaku cerita-cerita khawarikul adat berlaku pada orang biasa setelah Rasulullah, mereka menolaknya. Sehingga menolak karamah wali-wali. Kita meyakini wujudnya karamah awliya, karamah. Tapi karamah itu berbeza dengan mukjizat. Dan kita mengetahui bahawa perbezaan-perbezaan tersebut, kita belajar, bukan menafikan. Bila kita cerita, ada orang kata wali begini begitu, kita nafikan sebagian cerita wali. Kenapa? Kerana kita meyakini kedustaannya, bukan kerana kita menolak wujudnya karamah. Karamah ini antara akidah ahli sunnah wal jamaah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang memberikan karamah kepada wali-walinya, orang-orang yang mempertahankan agamanya. Allah akan membuktikan, buktikan kebenarannya kerana melalui karamah, dengan cara bukan dimiliki oleh wali tersebut, tapi dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mereka sendiri tidak sedar atau tanpa mereka meminta kadang-kadang. Bukan karamah yang difahami orang satu ahli kalam yang gunakan akal, yang menolak ilmu tasawuf sejauh-jauhnya, yang gunakan tolak mereka semua pakai logik. Dan yang keduanya ilmu ahli sufi yang menjadikan karamah itu milik wali. Ada wali yang boleh berjalan atas air bila-bila masa saja, ada wali yang boleh terbang bila-bila masa sahaja. Seolah-olah karamah itu milik wali itu sendiri. Ada yang terlalu menolak, ada yang terlalu mengisbatkan. Kita ahli sunnah berada di tempat yang tengah. Karamah berlaku, namun berlaku dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang tetapkan bila dan berapa banyak, berapa kadar ianya berlaku. Dan karamah tak berulang. Kebiasaannya, dan memang tak pernah lagi riwayat yang sahih adanya karamah yang berulang.
Sayyidina Umar boleh, ketika suara Sayyidina Umar sampai kepada suara sahabat-sahabat yang sedang berjihad di satu tempat yang jauh, tak berulang lagi berlaku. Dan Sayyidina Umar pun bukan memiliki kelebihan tu. Pada masa itu saja berlaku. Karamah itu berlaku pada Sayyidina Umar Khattab dan juga beberapa orang sahabat yang lain. Kebanyakan juga berlaku dalam riwayat tabi'in-tabi'in. Namun mereka semua tidak mendakwa diri mereka sebagai karamah itu mereka memilikinya. Namun itu semua hanya datang daripada pemberian dan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ragu lagi. Tolak pada sehinggakan mereka menafikan karamah para wali, sihir dan sebagainya. Kalau bab sihir ni memanglah jelas. Ada kalam hampir semua ramai yang tolak, kata sihir tak ada. Sampai sekarang ada, tak percaya pada sihir. Kita memanglah kata sihir tu ada, tapi taklah suruh percaya sihir tak sihir. Tapi kita wujud keberadaan, wujudnya ilmu sihir. Kerana Quran yang mengisbatkan, kerana Nabi yang mengisbatkan. Okay, jadi kita letakkan wahyu di atas. Tidak ragu lagi bahawa mukjizat merupakan bukti yang sahih. Akan tetapi, bukti tidak terbatas pada mukjizat sahaja. Ini kerana kenabian menjadi dakwaan orang yang paling bercakap benar dan orang yang paling bercakap bohong. Nabi ini, Nabi dakwa, Musailamah Al-Kadzab juga mendakwa dirinya sebagai Nabi. Kedua-dua jenis orang itu tidak akan samar-samar dalam membezakannya. Kecuali orang yang paling jahil. Maksudnya, kita tak ragu untuk ni ayat-ayat pada perjemah silap. Tidak ada sama-sama kita tahu yang mana betul, yang mana salah. Malah faktor-faktor sampingan yang ada pada mereka boleh memperkenalkan mereka untuk memperkenalkan mereka. Untuk membezakan antara orang yang bercakap benar dengan orang yang bercakap dusta, selain dakwaan menjadi Nabi, ada banyak cara. Ini salah. Maka untuk membezakan antara kedua-duanya dalam perkara kenabian, bertambah lagi banyak caranya. Jadi, untuk membezakan antara orang cakap bohong dengan orang cakap betul, bukan dakwaan Nabi, dakwaan lain pun kita boleh tahu, boleh kenal siapa cakap betul, siapa cakap salah. Tengoklah isu apa sekalipun, kerana kita tahu yang mana cakap betul, mana cakap salah, dengan faktor-faktor sampingan, okay, faktor-faktor lain. Apatah lagi berkaitan dengan kenabian. Alangkah indahnya bait syair yang diucapkan oleh Hasan radhiyallahu an. Anak itu tinggal buku bahasa Arab. Tapi artinya, sekiranya tidak ada padanya bukti-bukti menjelaskan kenabiannya, maka sifat tabi'i yang ada padanya sudah memadai memberitahu anda bahawa dia seorang nabi. Dia tak walaupun mukjizat tak wujud, sahabat Nabi yang beriman, Khadijah radhiyallahu anha beriman pada Nabi melalui mukjizat atau melalui berita dari Rasulullah, Nabi cukup beritahu. Tak keluar pun mukjizat Nabi. Khadijah dah beriman kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat beriman kepada Rasulullah. Abu Bakar beriman kepada Rasulullah. Okay. Lepas itu datang Abdul Rahman bin Auf beriman kepada Rasulullah. Jadi keimanan tak sekiranya mukjizat tak ada sekalipun, tetap Nabi itu diketahui betul atau salahnya. Siapakah Nabi yang betul atau tidaknya? Tidak semestinya mukjizat. Artinya mengkhususkan bukti kenabian itu hanya mukjizat menyebabkan kadang-kadang kita belajar cerita Nabi, kita nak cari mukjizat Nabi ni apa? Nabi ada mukjizat dia apa? Nabi Idris mukjizat apa? Hanya cari mukjizat. Berlaku tak dalam kita punya otak kadang-kadang? Berlaku sehingga kalau Nabi tak ada mukjizat, kita rasa syak. Ada, kita cerita sebelum ni. Nabi Syuaib contohnya. Kat mana nak mukjizat Nabi Syuaib? Tak jumpa. Pernah tak kita baca cerita ni? Tak jumpa. Okay. Nabi-Nabi tu, mana mukjizat Nabi? Sedangkan Allah cerita, Nabi Musa ada mukjizat. Nabi Isa ada mukjizat. Sehingga sampai Nabi Syuaib tak ada mukjizat. Kita dah kasi mukjizatnya Nabi Syuaib bangun di tengah masyarakat. Dia seorang, semua orang nak tentang dia seorang bangun. Banyak cerita lah. Dan diceritakan sebelum ni, bagi orang-orang yang kalau antara mukjizatnya orang yang membohong, dia akan takut pada dirinya sebelum orang lain menakutkan dia. Dia akan rasa perkataan dia tidak di
dipercayai oleh orang sebelum orang lain mendustakan kata-katanya. Maksudnya dia yang mendustakan dirinya sebelum orang lain mendustakan, macam-macam kita bincangkan sebelum ni tentang mukjizat-mukjizat. Yang pentingnya tidak, bukan sahaja dengan cara mukjizat itu bukti Rasul, sebenarnya bukti Rasul itu banyak. Jadi kritikan kat sini kat mana? Kritikan sini bukan kata salah, tapi kurang. Cara ilmu kalam, maksudnya kalau kita buka ilmu kalam, kita buka kitab Asasul Taqdis atau kitab-kitab Nashrul Tawali' atau berapa kitab-kitab ilmu kalam yang banyak. Asasul ilmu kalam tu ada kitab, ada dalam berpuluh-puluh kitab ilmu kalam. Cerita tentang kenabian, bila cerita tentang kenabian, mereka hanya direct bukti nabi ialah mukjizat. Mereka bunyi, dan di dalam yang bagusnya dalam kalam di sini tak termasuk Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah antara mengisbatkan karamah. Cuma dalam takrifnya berbeza sikit-sikit, ada dalam mengisbatkan karamah wali, bukan cara mu'tazilah sebagainya. Tapi mereka direct masuk kepada mu'jizat. Dan cara Ahli Sunnah Wal Jamaah bukan itu saja. Kita mengenali Rasulullah melalui banyak aspek yang lain. Sama juga dalam kenal Allah SWT. Dalam mengenali Allah, kita bukan kenal Allah hanya melalui Tauhid Ar-Rububiyah. Bukan hanya Ar-Rububiyah yang ada. Semua sifat 20 sifat Ar-Rububiyah. Perbincangan uluhiyah tidak wujud, mana kurang, kurang lengkap. Perbincangan asma sifat dan dilalahnya tidak wujud dalam sifat 20. Sebab tu kita belajar seolah-olah asmaul husna tidak ada kaitan dengan ilmu akidah. Banyak benda lagi. Itu kritikan itu maksudnya kita bukan kata salah, ada betulnya tapi kurang. Cara yang sebenarnya lebih banyak lagi ilmu Islam, mana banyak lagi cara yang lebih banyak atau lebih luas untuk mengisbatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mendakwa menjadi nabi daripada kalangan para pendusta pasti dapat dikenali pendustaan, kejahilan, kejahatan dan penguasaan syaitan ke atasnya oleh orang yang mempunyai keupayaan membezakan antara yang benar dengan yang salah secara minimum. Rasul sudah pasti memberitahu, seorang rasul sudah pasti memberitahu beberapa perkara kepada manusia dan menyuruh mereka melakukan beberapa perkara, serta dia pasti melakukan beberapa perkara yang menjelaskan sifat benarnya. Nak jadi nabi bukan habis dakwah aku jadi nabi ya. Bila kata jadi nabi, ada apa? Ada syariatnya. Kalau dakwah jadi nabi tak settle kat situ. Bila dakwah, seorang tu dakwah sebagai seorang rasul, orang tanya apa yang Allah beritahu, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu tinggal dan macam mana pula perbuatannya orang tersebut. Tiga benda ni dah membuktikan bahawa orang tu betul atau salah. Satu, Musailamah Al-Kadzab ketika dia buat surah Al-Fil. Al-Fil, dia kata apa yang Nabi, apa yang Tuhan kamu sampaikan kepada kamu? Saya lupa, tak sempat nak check. Bukan tak sempat, ada kat kitab bahasa Arab. Tulis pada 2-3 minggu lepas. Dibacakan Al-Fil yang dikarang. Orang Arab dengar, kata, ini aku tahu ayat ni. Sebelum aku cakap bohong, kau tahu kau bohong kan? Lupa seorang sahabat kata, sebelum aku cakap kau bohong, kamu tahu sendiri kamu tu pembohong dan kamu tahu aku akan cakap bohong. Dia buktikan. Berbeza dengan ayat Quranul Karim. Dia mesti, orang jadi rasul, dia mesti datangkan ayat-ayat Qurannya, apa yang Allah sampaikan, mesti ada kandungan syariatnya, apa yang dibawakan, syariat begini, syariat apa yang dilarang, dan dia sendiri mesti melakukan dengan sifat-sifat seorang rasul. Cukup, ini cukup membuktikan bahawa takkan mampu siapa sahaja dakwah ini sebagai seorang rasul. Cikgu Kaha, bila dakwah sebagai seorang Nabi Melayu, contoh kan, kita nampak, kita beriman ke kita ketawa? Ayah Pin ke dakwah jadi Tuhan lagi lah. Cukup sifat orang tersebut dikenali. Maksudnya tak semestinya melalui mukjizat. Mukjizat tu betul, tapi tak semestinya melalui mukjizat, sehingga fokus perbincangan kenabian itu hanya kepada bab mukjizat. Walaupun bab mukjizat itu ialah bab yang sahih, bab yang benar. Maka orang yang berdusta akan terserlah pendustaannya dalam pelbagai bentuk melalui perkara yang diberitahu, yang disuruh lakukan dan yang dilakukannya sendiri. Kita nampak, akan nampak dia punya kekurangan-kekurangan dari segitu. Manakala orang yang bercakap benar adalah sebaliknya. Malah setiap dua orang yang mendakwa perkara yang sama. Malah kedua-duanya mendakwa perkara yang sama. Sama ada yang tipu, yang dakwa benda sama, tapi orang tahu yang mana betul, yang mana salah.
Kebenaran orang ini dan pendustaan orang itu sudah pasti akan terselah sekalipun setelah berapa lama, kerana yang benar, kerana orang benar pasti mendatangkan kebaikan dan orang dusta pasti mendatangkan kejahatan. Sebab hak tu zahir. Sejak pada zaman Nabi sampai sekarang, berapa ramai dakwah jadi Imam Mahdi? Imam Mahdi. Betul? Walaupun pada satu zaman ada orang ikut ramai contohnya, tapi biar masa berlalu, Imam Mahdi pun mati. Imam Mahdi pun tak buat apa-apa perubahan yang Nabi janjikan. Berapa ramai yang dah dakwa? Kebenaran akan terselah walaupun kadang-kadang pada masa tersebut kelihatan dia ada pengaruhnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Alaikum bis-sidq fa innas sidqa yahdi ilal birr innal wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq." Kenapa dia buat kurungan? Sebab teks asal dalam ni tak ada, namun dicek pada hadis ada. Mana ada, bila dicatatkan dalam makhthutat ada perkataan-perkataan yang tertinggal. Dicek balik pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim betul ada perkataan dalam kurungan tersebut. Jadi dibuatkan dalam kurungan. Okey. Kamu hendak, alaikum bisidq, hendaklah kalian sentiasa berlaku benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa ke syurga. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, dan apabila seorang lelaki itu benar-benar berusaha untuk berkata benar dan melakukan perkara benar sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai siddiq. Wa iyyakum wal kadhib, dan jauhlah kalian daripada penipuan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya penipuan itu akan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya yang jahat itu akan membawa ke neraka. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadhaba, dan seorang lelaki itu apabila dia berbohong dan dia berusaha untuk memelihara pendustaannya sehingga Allah mencatat dirinya sebagai kadzab, sebagai seorang pembohong. Jadi bila, kenapa, kat mana syawahidnya? Yahdi ilal bir, dengan yahdi ilal bir fa inna sidqa yahdi ilal bir, dan yang kedua ialah yahdi ilal fujur. Maksudnya kesannya, kesan yang dusta ni akan bawa kepada kejahatan, kesan yang baik yang bercakap benar akan bawa kepada kebaikan. Sebab tu nak tahu bukti Nabi mana betul, Nabi mana salah, tengok beza antara Nabi dengan Musailamah al-Kadzab. Dua-dua dakwah jadi Nabi, tapi kesannya ke mana? Satu kesan bawa kebaikan, satu kesan pada keburukan. Kerana memang itu, tidak ada kesan baik daripada penipuan. Tidak ada kesan baik daripada penipuan, kecuali penipuan-penipuan yang dibenarkan, yang dibenarkan atau dalam bab darurat. Bab darurat yang mana dibenarkan lah. Oleh itu Allah berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktaruhum kadhibun wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yakuluna ma la yaf'alun. Gariskan kepada annahum yakuluna ma la yaf'alun. Ini bukti kepada, kata, kalau seorang Nabi, Nabi akan, dan Rasul-Rasul akan arahkan, buat ini, buat itu. Sudah pasti kalau seorang Rasul akan melaksanakan apa yang dia buat. Tapi kalau jumpa penipu ni, dia sendiri tak mampu buat apa yang dia cakap. Kalau penipu yang dakwa sebagai Nabi dan Rasul, pasti dia akan bercakap lain, buat lain. Itu sifat pembohong. Secara mudahnya macam tu dah. Okay. Sini, sampai sini ialah cerita tentang menolak pada ahli kalam yang hanya menggunakan mukjizat sebagai bukti. Dan kita sambung. Sekalipun ahli al-kuhan yang ada tilik kadang-kadang memberitahu perkara ghaib dan mereka benar dalam berita yang diberitahu. Maksudnya pembohong, kuhan ni pembohonglah, ahli tilik. Tilik nasib ni dia kadang-kadang cakap benda betul.
Dia cakap satu benda nampak betul. Okay. Ada tak? Dia buat satu prediction. Jadi betul apa yang dia cakap betul. Dia kata sekalipun ahli telik kadang-kadang memberitahu perkara gaib dan mereka benar dalam berita yang diberitahu, akan tetapi sifat dusta dan kejahatan yang ada pada mereka menjelaskan bahawa yang diberitahu oleh mereka itu bukan datang daripada malaikat. Paling kurang kita nampak syaitan tu beritahu. Paling kurang dia cakap betul pun orang dengar orang kata ni bukan malaikat yang beritahu ni. Beza dengan wahyu. Wahyu, bila Nabi beritahu satu wahyu, orang tahu, oh wahyu, sahabat tanya, hari ini apa yang, ya Rasulullah, apa yang turunkan pada kamu? Dan juga cerita yang banyak, tahu bahawa malaikat sampaikan, Nabi sampaikan tu, perkara gaib, dan orang tahu dia datang dari malaikat. Ahli tilik, bomoh-bomoh dan seumpamanya, walaupun mereka tahu beritahu pada perkara gaib, tapi paling kurang, walaupun betul, tapi orang yang dengar tahu, bukan datang dari malaikat, jadi bukan Nabi. Bukan Nabi, bukan Rasul. Kena cerita tentang nak tahu siapa betul dan salah. Mereka bukan para Nabi. Oleh itu, apabila Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni satu cerita yang kontroversi. Kita akan bincangkan kontroversi dengan Ibnu Sayyad ialah anak kanak-kanak Yahudi. Budak kecil. Zaman Rasulullah Yahudi. Dia ni cakap satu perkara yang tanda-tanda macam Dajjal. Dia boleh tahu satu benda yang dia beritahu perkara gaib akan berlaku. Kata-kata dia, walaupun dia budak-budak kecil lagi, sampai kisah Nabi dengan Usayyad ni banyak. Sahabat-sahabat pun, pada zaman tu dia belum masuk Islam, dia Yahudi lah. Tapi yang jadi keliru, yang sehingga kan tak silap Ibn Umar atau salah seorang daripada sebagian sahabat anggap inilah Dajjalnya. Sampai Sayyidina Umar nak bunuh dia. Rasulullah nak bunuh tak? Budak ni. Okay? Ibn Sayyad. Dia nama Ibn Sayyad atau Ibn Sa'id. Kalau kita check, nak search, kisah Ibn Sayyad atau Ibn Sa'id. Ini sebahagian kata dia Al-Ansar, tapi rajahnya bukan Ansar, dia kaum Yahudi. Sebab tu zaman Nabi tanya, siapa aku? Dia kata, kamu adalah Rasul Ummiyin. Rasul orang Arab, orang Ummi, orang tak tahu banyak, tak baca. Dia tak iktiraf Nabi. Jadi dia sahabat tak? Dia bukan sahabat. Tapi dia masuk Islam bila? Lepas Nabi meninggal, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Betul tak? Keislamannya diragui oleh sahabat. Cerita yang panjang lah. Sampaikan Ibn Sayyad ni, pada satu ketika, tak silap dengan Abu sama ada sahabat-sahabat yang kecil, Sa'id al-Khudri atau anda lupa lah, tak cek, minta maaf. Mana seorang sahabat pergi ke Mekah, dia kata, aku terkesan, orang kata aku ni Dajjal. Allah kata Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Aku dilahirkan di Madinah dan sekarang aku nak masuk Mekah. Dia kata Sayyad, cerita. Tapi betulnya Sayyad ni ketika kecilnya, ketika umur 6 tahun, dia beritahu satu benda pelik, perkara yang pelik-pelik. Orang Yahudi bila nampak budak macam ni selalu pergi tanya dia. Jadi dia didatangi oleh berita-berita, ada orang macam ni. Dia tahu benda yang gaib, dia anggap sebagai gaib banyak benda. Sampaikan kadang-kadang perkara yang betul dia cakap tu betul. Nabi pergi, Nabi tanya, aku sekarang sembunyikan kamu sebab satu benda. Apa dia? Dia kata wadduh. Mesti kau nak cerita pasal duh, mana dukhan. Nabi nak terangkan ayat surah Dukhan. Dia kata wadduh. Betul. Nabi kata ikhsa falan ta'du qadrak. Nabi kata hina kamu. Walaupun kamu tahu benda ni, tapi kamu takkan, Allah takkan naikkan darajat kamu dengan benda ni. Mana ni Ibnu Sayyad, cerita dia banyaklah, cerita dia panjang sehingga kan mana kisah ada sahabat mengatakan dia ni dah Dajjal, kemudian dia menghilang. Mana kisah kat hujung orang tak jelas, kisah kematiannya orang tak diriwayatkan. Ada sebagian mengatakan bukan, tapi dia ketika tersebut mempunyai sifat-sifat yang sama serupa seperti Dajjal sehingga sahabat syak dia ni Dajjal ataupun bukan. Sebab tu kalau kita tengok cerita Ibnu Sayyad ni kontroversi. Hatta dengan saya. Cuma kita beza dengan masyarakat kita kat mana? Beza dia apa? Sahabat, bila ada orang kata, saya nampak ini itu, benda yang pelik. Apa mereka kata? Dajjal ni. Kita apa yang berlaku? Percaya budak ni ada kelebihan, budak ni ada ini dan itu. Tengok macam mana
perbezaan. Kita boleh nampak ada orang cerita benda pelik-pelik, masyarakat kita habislah pergi nombor ekor pun sampai pergi minta, pergi tanya begini, dia orang tu ada kelebihan, orang ada kelebihan. Tak, saya dah. Bila ada orang buat perkara pelik, orang tu sakit kerana dia berada di luar kebiasaan manusia. Manusia takkan tahu perkara ghaib. Kalau ada orang dia tahu perkara ghaib, itu juga lakonan. Sebab tu saya kata, yakti ni kadib sadiq wa kadib. Bukan dia tahu, dia kata, aku didatangi oleh jin yang menipu dengan jin yang betul. Kadang-kadang aku kena tipu sendiri. Jadi dia sebenarnya, sebab penyerupaan tu, bila orang kata pergi alam ni alam tu, tidak lebih daripada khayalan yang dibayangkan depan matanya oleh jin dan syaitan. Orang kata dia pergi ke alam ni, nampak begini dan begitu, eh tak betul dia nampak. Kita nak asyikkan dia tak menipu, dia nampak. Tapi adakah itu hakikat sebenar perkara itu? Jin syaitan boleh berupa. Jin syaitan boleh berupa. Memang orang yang kita kata sakit lah, orang yang istilah kita ada kelebihan, orang yang sakit ni dia nampak banyak benda. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Kerana yang sampaikan pada dia ialah jin. Kalau berita tu berita viral di kalangan jin, berita betul, betul lah. Kalau yang viral tu salah, salah lah. Ini alam jin mana ada viralnya. Alam malaikat ada viral, betul? Kalau seorang tu hadir majlis ilmu, Allah isytiharkan, wadzakarahumullah fi man indah, Allah sebutkan nama mereka di sisi malaikat, viral kan malaikat nama orang-orang yang hadir majlis ilmu. Viral bila Allah sayang pada seorang hamba, Allah isytiharkan viral di kalangan makhluk yang di langit. Maka malaikat turun ke orang-orang yang Allah viralkan ni, Allah datang payungkan, datang berikan, bukakan sayap. Macam dia cerita majlis ilmu dan sebagainya. Jadi berita-berita yang sampai kepada dukun-dukun dan juga tukang tilik ialah berita-berita viral di kalangan jin. Dan jin memang mengetahui sebahagian perkara yang kita tak tahu. Dia boleh nampak sebahagian perkara yang kita tak nampak. Sebab tu kadang-kadang kalau tukang tilik duduk dalam sini, dia tahu apa yang kat dalam. Memanglah jin dia tahu, dia berita sampaikan. Tapi adakah itu membuktikan bahawa dia seorang nabi, seorang rasul? Tidak. Kalau dia tak dia dakwa sebagai seorang nabi, kemudian dia cerita tentang perkara ghaib yang benda itu salah, confirm orang tahu. Kalau betul sekalipun, kadang-kadang betul, tetap orang tahu yang beritahu dia bukan malaikat tapi syaitan atau jin, kata Syekh. Sebab oleh itu, apabila Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad, ada sesuatu yang tersembunyi dengan kau. Maksudnya ada sesuatu yang aku sembunyikan daripada engkau sebenarnya. Dia kata, dia, beliau berkata, ni bukan nak tukar, nak letak beliau ke dia? Kerana letak beliau ni nampak mulia, tukar dia lah senang. Takut sebab yang Ana baca di sini, dari 3 minggu lepas Ana baca ni, nampak seolah-olah penterjemah. Ana tak tahu, berkemungkinan bukan, mungkin ada pembantu yang menterjemah, bukan fadilah pada ustaz. Kita tahu kehebatan ilmunya bab ni, tapi mungkin ada pembantu dalam bab menterjemahkan. Seolah-olah Ibnu Sayyad ni, dalam ikutkan terjemahan ni, seolah-olah Ibnu Sayyad ni seorang sahabat. Jadi dia bahasakan sebagai beliau, dia bahasakan banyak benda lah. Tapi Ibnu Sayyad ni ialah bukan sahabat. Walaupun masuk, kalau masuk Islam selepas itu, maksudnya mukhadram lah, mukhadram yang sempat jumpa Nabi tapi tak beriman pada zaman Rasulullah. Okay, masuk Islam kemudian. Dinamakan dalam istilah kita, dalam istilah ilmu hadis, ilmu ulum hadis, kita sebut mukhadram. Mukhadram ialah orang sempat jumpa Nabi tapi tak beriman pada zaman Nabi, beriman kemudian. Kalau orang jumpa Nabi, beriman zaman Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, itu sahabat. Yang beriman dengan, tak beriman dengan Nabi, walaupun jumpa Nabi, musyrikin lah. Yang beriman tipu-tipu dia munafikin, munafik. Banyaklah, dia bukan sahabat. Sahabat ialah orang yang beriman luar dan dalam dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Dia berkata, ia adalah api atau asap, waduh, yang ayat saya buat tadi. Dia kata suatu dukhan. Nabi nak kata, Nabi dalam tu, Nabi nak beritahu dia, dalam hati Nabi, Nabi nak baca surat dukhan, cerita tentang dukhan. Nabi kata, ada satu benda yang aku nak beritahu dengan kau. Dia kata, waduh. Dia jawab, siapa ni? Budak kecil, umur 6 tahun. Tapi dia tahu ada benda yang pelik yang berlaku pada dia. Nabi kata,
ikhsa, diam. Ikhsa tu kan diam, mana hina, mana ikhsa boleh kata diam juga, maksud shh, macam itulah ikhsa. Kamu adalah tukang tilik, ni salah ni, ikhsa falan ta'du adrak, maksudnya diam, benda ni takkan menaikkan kamu punya kedudukan. Maksudnya kamu tukang tilik ni pun boleh mafhum lah, mafhum, mungkin mafhum, mana boleh salah terjemah, memang tak ada kaitan langsung dengan ni. Mana Nabi ikhsa falan ta'du adrak qadrak, artinya hina, kamu takkan jadi tinggi sebab kamu pandai perkara gaib, tahu begitu datangkan perkara gaib. Betul tak? Bomoh-bomoh yang tahu perkara gaib, kita pandang tinggi ke kita pandang rendah? Termasuk pada yang pergi minta tu, bukan dia muliakan pun, dia nak hajat dia pun, tapi dia kutuk kat luar, betul? Gila makcik tu. Yang penting aku jumpa barang aku kan. Itu cuma kalau orang yang pergi, dia takkan bila cerita orang yang cerita perkara gaib, takkan menaikkan martabat dia oleh kerana doa Rasulullah. Memang dia takkan naik. Orang yang mendakwa tahu perkara gaib, martabat dia akan tinggi. Sebab dia mendakwa perkara yang memang dia takkan mampu capai, akan menjatuhkan martabat tu ada. Nabi SAW bersabda kepadanya, ini pun salah, bukan Nabi sabda ni, Ibn Sayyad yang kata. Kemudian Ibn Sayyad berkata, ni pun padam terus, ni memang salah, bukan Nabi yang kata tu. Bahasa Arab ni dia tak sebut Nabi, sebut dia call, call, call. Bila call, call tu, siapa yang call tu? Kalau salah tak tahu cerita ni, dia akan jadi call. Dia berkata lagi, Ibn Sayyad berkata lagi, aku didatangi oleh orang benar dan orang yang dusta. Maksudnya bukan orang tu, jin lah. Aku didatangi oleh yang benar, yang berkata benar dan yang berkata dusta. Maksudnya Ibn Sayyad dapat berita daripada mana? Daripada jin. Kadang-kadang jin yang beritahu pada dia benda betul, kadang-kadang benda salah. Kenapa Nabi tak hukum dia? Sayyidina Umar nak bunuh dah. Nabi tak bagi. Kenapa Nabi tak hukum? Nah, ini beza. Beza orang yang amalkan sihir dengan orang yang memang dia ditimpa macam tu. Ada orang yang memang dia bukan nak, dia nampak macam-macam. Jangan pula kita pergi bila orang macam ni, kita nak pergi bunuh, pergi marah. Tak. Dia ada penyakit, perlu dia ruqyah ke, perlu dia amal ibadah, jauhkan, banyakkan Quran. Tapi bukan dengan hukuman. Yang dihukumkan dengan hukuman had ialah yang mencari dan mengamalkan sihir. Aku didatangi oleh orang yang benar, didatangi oleh yang benar dan yang dusta. Ini dikarenakan jin. Baginda bersabda itu padam juga, bukan baginda. Ibn Sayyad sambung lagi tu, katakan Ibn Sayyad. Mana Ibn Sayyad mengatakan, aku melihat arasy di atas air. Dia nampak arasy, maksudnya nampak arasy lah, nampak arasy ni apa? Arasy lah. Singgasana, nampak singgasana di atas air. Nabi kata, ni baru Nabi kata, kurungan tu, kena buat kurungan kat Nabi itu, arasy tu. Arasy tu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, arasy itu adalah arasy syaitan. Jadi memang syaitan lah yang sampaikan berita tadi, daripada kerajaan syaitan. Okey, yang itu habis cerita Ibn Sayyad. Ini cerita Ibn Sayyad. Kemudian kata Allah juga memberitahu dalam ayat ini, maksud ayat Quran tadi, orang ahli syair yang ikut kepada, yang ikut ahli syair ni, syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ayat yang kita baca dalam surat syu'ara tadi sebelum tu. Ni pun memang cetakan ni, insyaAllah kalau datang kita akan cadangkan, perlu di banyak beberapa perkara yang perlu dibetulkan lah. Allah juga memberitahu dalam ayat ini bahawa ahli-ahli syair kafir diikuti oleh mereka yang mengikut hawa nafsu dan syahwat, sekalipun perbuatan mereka itu akhirnya akan membawa atau memberi mudarat kepada mereka. Ni syarahkan kepada ayat Quran yang kita baca, yang kita tu wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Sesiapa yang mengenali Rasul, kebenaran, amanah dan kata-kata serta perbuatannya menepati amalannya, maka dia akan tahu dengan yakin bahawa Rasul itu bukan seorang ahli sihir dan bukan juga ahli nujum. Orang ramai membezakan antara orang yang bercakap benar dengan orang yang dusta.
dengan pelbagai jenis dalil sehinggakan orang yang mendakwa melakukan ciptaan dan percakapan sekalipun seperti yang mendakwa menjadi petani, tukang tenun. Okey, saya faham apa arti dia. Tukang tenun, tukang menulis ilmu nahu, maksudnya semua ni, ni pun salah terjemah. Maksudnya orang yang ada skill bila dakwa dirinya sebagai petani, mesti orang tahu, orang tanya tanam macam mana. Kalau dakwa dia sebagai doktor, orang tanya penyakit, mesti ada ilmu dia, kemahir mana, pakar-pakar dalam bidang tertentu. Bila dakwa dirinya sebagai seorang pakar, seorang yang tahu, orang akan tanya dan akan terbukti betul ke tidak dia pakar dalam bidang tu. Kalau dia dakwa sebagai doktor, pegang jarum pun gigil kan, macam mana doktor dia kata tukang bedah kan? Tapi tak tak kenal alat-alat pembedahan. Ada dakwa sebagai petani tapi pegang cangkul pun tak betul, contohnya. Jadi bukan, apatah lagi Nabi. Dakwa sebagai Nabi tak tahu langsung banyak. Orang yang mendakwa satu perkara pasti ada bukti yang membuktikan kebenaran dakwaannya. Sedangkan petani, sedangkan apa tu, penulis, sedangkan pakar ilmu nahu, ilmu fiqh dan sebagainya, bila mendakwa satu perkara pasti diketahui perbuatannya dan juga dakwaannya betul atau salah melalui ilmu dan juga apa yang dilakukannya. Masih lagi ilmu kalam. Mana menerangkan tentang bahawa bukan sahaja dengan cara mukjizat untuk membuktikan kenabian. Kenabian merangkumi pelbagai ilmu dan amalan. Tadi berkaitan dengan tenun semua sekali itu skill-skill yang ada pada bidang tertentu. Tapi kenabian merangkumi pelbagai ilmu dan amalan yang mesti dipunyai oleh seorang rasul. Ia merupakan ilmu amalan yang paling mulia. Bagaimana orang yang bercakap benar dan yang berdusta boleh disamakan dengan amalan dan perbuatan seperti ini? Tidak syak lagi bahawa para muhakkikin berpendapat berita yang disampaikan oleh seseorang, dua orang atau tiga orang kadang-kadang disertai oleh faktor yang menjadikannya menghasilkan ilmu, sebagaimana seorang lelaki dapat tahu sifat suka, benci, gembira, sedih, sifat-sifat yang lain ada pada dalam diri seorang yang lain berdasarkan keadaan yang zahir. Ini semua terjemahan yang silap, kita sampai sini dulu. Anda perlu cek, anda tinggal kat kereta tadi, bawa kitab tapi bila lelaki buat naik, tinggal kitab bahasa Arab. Kalau ada bahasa Arab, kita boleh rujuk apa kehendak sebenar penulis. Ada bahasa Arab ya? Okey, jazakallah. Kita ada ustaz apa? Ada rasa. Okey, mana peringkat yang bawah? وَالنُّبُوَّةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى عُلُومٍ وَأَعْمَالٍ لَا بُدَّ أَنْ يَتَّصِفَ بِالرَّسُولِ بِهَا وَهِيَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ وَأَشْرَفُ الْأَعْمَالِ. Kenabian itu merangkumi ilmu-ilmu dan amalan-amalan yang mesti dipunyai oleh seorang rasul, dan itu adalah ilmu-ilmu tersebut ialah ilmu yang paling mulia, amalan tersebut ialah amalan yang paling mulia. Jadi Nabi ni mesti ada ilmu, mesti berilmu dan beramal. Ilmu yang banyak, ilmu tu ilmu yang paling mulia, dan Nabi mesti beramal, dan amalan Nabi amalan yang paling mulia apa yang Nabi lakukan. Wa kaifa yashtabihu as-sadif fihi al-kadhib. Kat sini punca kesilapan terjemah. Wa kaifa yashtabihu as-sadiq fiha bil-kadhib. Macam mana boleh orang tertip, tak dapat membezakan antara yang bercakap benar dengan yang berdusta? Wala raib أن المحققين على أن الخبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقتن بها من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد يمكن التعبير عنها كما قال ولو شاء لرأيناكهم ولعرفتهم بسيماهم. Dan tidak raib lagi, tidak syak lagi bahawa orang muhakkikin, mana orang yang ada bidang tertentu, orang yang pakar bidang tertentu, tahu suatu berita, mana melalui berita seorang, dua orang, tiga orang memberitahu bahawa tidak syak lagi seseorang itu mampu mengetahui siapa bercakap benar atau tidak melalui qarinah-qarinah. Qad yaqtarin minal qara'in ma yahsul ma'ahu al-'ilmu ad-daruri. Qarinah-qarinah sehingga meyakinkan kita bahawa dakwah itu benar ataupun salah dengan ilmu ad-daruri. Mana seseorang yang dakwah satu perkara mesti
ahlinya bila dengar, dengar apa yang diberitakan, qarinah-qarinah yang banyak boleh mensabitkan bahawa dengan yakin bahawa orang ni betul ataupun salah. Kama ya'rifu ar-rajulu ridha ar-rajul wa hubbihi wa bughdihi wa farahu wa huznahu wa ghairi dhalik mimma fi nafsihi bi umurin tadhharu ala wajhi. Macam mana seseorang boleh tahu seorang lelaki itu dia marah atau dia gembira atau perkara-perkara yang ada di dalam jiwa dia dengan qarinah-qarinah bila dipandang pada wajahnya. Maksudnya muka orang pun, benda dalam hati pun boleh terzahir dengan qarinah-qarinah. Kama qala ta'ala walau syaa'a la arainakahum wala araftahum bisimahum. Okey, kat sini ada ayat Quran dia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang ni kat bawah perenggan ni kita nak betulkan ayat ke macam mana? Okey, kita cuba betulkan. Boleh? Atas saya betulkan, minggu depan saya betulkan, nanti saya buatkan ayat yang sesuai lah untuk sesuaikan dengan yang ada. Cuma maknanya di sini ialah bagi orang yang ada ilmu boleh tahu yang siapa cakap betul, siapa cakap salah, kerana semuanya ada tanda-tandanya. Okey. Sebab tu ayat Quran tu boleh gariskan wala araftahum bisimahum. Gariskan situ kerana itu syahidnya. Dan jika sekiranya kami kehendaki, mana? Tentulah kami akan mengenalkan mereka kepada kamu, lalu engkau tetap mengenalinya dengan tanda-tanda yang tanda-tanda mereka. Maksudnya satu perkara bila Allah hendak, Allah akan nampakkan tanda-tandanya. Sama juga ayat wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu akan tahu orang yang berdusta ni dengan lahnil qaul, dengan kata-kata yang tak patut. Mana boleh gariskan perkataan wala araf. Jadi gariskan semualah senang. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, atau gariskan perkataan wala ta'rifannahum. Maksudnya semua pendusta-pendusta atau orang yang cakap benar akan diketahui siapa yang betul, siapa yang salah. Okey, terima kasih. Anda berlalu Syekh. Okey, takut ada yang tu, ni. Ada orang mengatakan bahawa tidak ada satu rahsia pun yang disembunyikan oleh seseorang melainkan Allah akan menzahirkannya pada riak muka atau melalui percakapannya. Ini bukan ada orang kata, pada orang kata sebahagian pendapat memberi makna ni, makna wala ta'rifannahum fi hadzal qaul dengan ayat Quran ni. Sebahagian pendapat mentafsirkan ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala, bahawa tidak ada satu rahsia pun yang disembunyikan oleh seseorang melainkan Allah akan menzahirkannya. Menzahirkannya pada riak muka atau melalui percakapannya. Isyarat. Okey. Jadi bukan ada orang mengatakan tu kita boleh padam. Dia berasal dari syarat qil tu. Maksudnya qil maksudnya sebahagian pendapat. Sebahagian pendapat ayat ini memberi makna. Oh, tertekan. Oh, sendiri buat hal. Baru faham. Ada butang kecil ni. Okey. Dia bagus juga dapat menghilangkan mengantuk. Okey. Sekiranya orang menyampaikan berita boleh diketahui kebenaran dan penyusahannya melalui beberapa aspek, maka bagaimana pula dengan orang yang mendakwa dirinya sebagai rasul? Bagaimana kebenaran orang ini dapat disembunyikan? Bagaimana orang yang bercakap benar dalam perkara ini tidak dapat dibezakan dengan orang yang berdusta dengan pelbagai bentuk dalil? Ini semua makna yang sama, insyaAllah. Ini dah mula cerita pasal Khadijah. Tak usah cerita. Ini cerita pasal Khadijah. Lepas tu cerita pasal Abu Sufyan dengan cerita pasal Abu Sufyan dengan Kisra, dan akan cerita dengan sebahagian sahabat dengan An-Najasyi, mana Al-Abbas, Abdullah bin Ibn Mas'ud, siapa Ibn Najasyi? Seorang sahabat, Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Semua saya cerita bahawa orang akan kenal yang mana betul dan salah melalui persaksian daripada orang-orang tadi. Abu Sufyan ditanya tentang Nabi, dia ni semua sekali. Ini semua kisah-kisah sebagai syahid pada ni. Masih lagi tajuk yang sama. Maksudnya, ilmu nak kenal kepada kenabian bukan sahaja melalui mu'jizat. Ini semua hanya kisah ni panjang.
kisah yang panjang, kita boleh baca lah, insyaAllah faham. Jadi ini dia akan sampai pada penghujungnya, insyaAllah. Kita ini sampai sini malam ni bacaan ni, insyaAllah. Sama sikit murajaah. Kita ada sikit murajaah. Kita lukis kat depan lagi sikit lah. Ulang balik biar ni. Okay. Nak angkat dia ke tak ya? Kamera. Tak apa-apa kita ni je. Oh. Ah, tak apalah, kita umumlah. Saya akan gariskan ikut atau terbayangkan. Kita dah ni, okey, tak apa. Kita kata agama, kita akan bincangkan ini. Pertama sekali, penulis membezakan kita bahawa adanya Islam, iman dan ihsan. Agama terbagi Islam, iman dan ihsan. Dan perbincangan kita pada bab al-iman. Bab al-iman, bab tauhid. Bab akidah. Dan iman pada perkara ghaib. Dan iman tu terbagi pada 6 rukun. Daripada Allah, Rasul sampai pada qada dan qadar. Ini pembincangan umum tentang tentang akidah. Yang kita dah belajar ialah berapa rukun? Yang kita belajar hanya tentang beriman pada Allah. Kita baca selama ni, belum lagi cerita pasal malaikat. Rasul baru nak start sekarang ni. Hari kiamat tak cerita lagi. Qada qadar masuk sikit, sentuh sikit sebab berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah buat, ada kaitan dengan qada dan qadar, dengan doa. Apa lagi ada? Alkitab juga tidak disebutkan, maksudnya baru bincang tentang Allah. Bincang tentang Allah yang kita dah belajar lah, Rasul baru nak start. Berkaitan dengan Allah, buat lagi bahagi pada 3. Bagi kita untuk mudah faham, walaupun di sini disebutkan 2 dan ataupun 3, sama ada amalan tauhid amali atau tauhid al-ilmi. Ya, ataupun kita ambil 3, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. InsyaAllah tak jadi pengganas. Ya. Tauhid, nak tauhidkan Allah pada 3 aspek, iaitu ar-rububiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Tauhid rububiyah kita dah bincangkan, yang saya catatkan pada minggu lepas berkaitan dengan dalil-dalil dan sebagainya. Hari ini kita masuk pada tauhid asma sifat. Tauhid uluhiyah memang kita belum bincangkan pun, dan memang tak dibincangkan dalam kitab akidah tahawiyah, sebab memang fokusnya ialah Abu Ja'far al-Tahawi ceritakan, tuliskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya semua berkaitan dengan tauhid ilmi sebenarnya. Dia boleh isyarahkan juga ikut pada situ. Cuma beliau Ibn Abil Is sering isyaratkan bahawa tauhid al-uluhiyah lebih penting, dan juga selalu diisyaratkan sebab matan ni, matan berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Asma'ul sifat. Asma'ul sifat kita bincang banyak. Banyak yang kita dah bincang. Pertama yang kita dah belajar, kita dah tahu tentang sifatul kamal, sifat sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang tentang mathalul a'la, erti mathalul a'la yang kita bincang pada bulan Ramadan, okay, mathalul a'la. Dan kita dah bincang tentang nama al-hayyul qayyum, al-hayy dan al-qayyum, iaitu melibatkan al-hayy sifat zatiyah, al-qayyum sifat fi'liyah. Okay. Yang ni mungkin al-masalul a'la mungkin kita ingat, empat pendapat tu boleh rujuk jelas. Tapi bukan zatiyah dengan fi'liyah. Sifat Allah ada yang zatiyah, ada yang fi'liyah. Al-hayy ialah sifat yang paling jami' berkaitan dengan sifat zatiyah. Apa sifat zatiyah? Sifat yang wujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lekang, ada selama-lamanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana sentiasa berlaku, maha hidup, takkan pernah hidup Allah itu sempurna, takkan pernah penat, mengantuk atau apatah lagi sakit atau lagi mati. Al-Hayy, Hayy ini nama bagi segala sifat zatiyah. Rujuk sifat semua sifat zatiyah. Okey, yang paling tinggi sekali ialah sifat jami'nya ialah Al-Hayy. Manakala Al-Qayyum ialah sifat jami' bagi sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah ada sifat tersebut, tapi kadang-kadang Allah nak buat, kadang-kadang Allah tak nak buat.
Contohnya Allah berkata-kata. Kadang-kadang Allah masa berkata-kata, kadang Allah tidak berkata-kata. Tapi sifat berkata-kata itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat istiwa as-arash, istiwa ta'arash. Kalau orang kata dulu sebelum arash ada, Allah kat mana? Yalah, Allah istiwa itu sifat fi'liyah. Allah nak, bila mana masa Allah nak istiwa, istiwa. Sifat nuzul, sifat turun ke langit, ke langit dunia. Allah nak turun bila-bila masa, saya kena ikut itu semua bergantung kepada masyiah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya sifat zatiyah. Sifat fi'liyah. Jadi ada zatiyah, ada fi'liyah yang kita dah bincang. Dan tajuk dawabit. Dawabit artinya yang kita dah bincang juga dalam surat. Ada ni catat muka surat tersebut. Dan minta maaf pagi banyak tertinggal, tak sempat nak check semula. Tadi ada kuliah di satu tempat, kuliah maghrib, dan sebelum tu ada urusan di catatan-catatan ni tak sempat nak check pada last minute. Padahal dah catat dah yang ada di sebelah ni. Okay, dawabit untuk asma sifat ataupun formulanya yang mudah ialah, pertama, tanzih, bersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala yang berlawanan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tajuk penting. Banyak kita cerita bawah tu. Tanzih Allah daripada segala sifat kekurangan. Dan juga yang kita bincangkan ialah al-i'tisam bi al-fadz syar'iyyah. Hendaklah ketika membincangkan sifat asma sifat menggunakan lafaz-lafaz syarak, bukan gunakan lafaz-lafaz yang tidak ada kaitan dengan syarak. Contohnya lafaz had, mana had arah. Had ni maksudnya had sempadan, atau jisim, atau anggota, atau arah jihad, atau makan, tempat. Ini istilah-istilah bid'ah yang wujud dibincangkan. Memang bid'ah lah. Yang menyebabkan bila berbincang bab asma' sifat, mereka meletakkan perkataan-perkataan ini menyebabkan orang jadi pelik. Bila isbatkan al-ulu, mereka kata, ha, kamu kata Allah bertempat. Sedangkan bila kita ada al-ulu, kita tak bincang pun tempat tak tempat. Kerana bila kita sebut tempat, kita akan membayangkan tempat macam tempat makhluk. Sebab tu kita tak nak bincang perkataan. Nak kata tempat pun tempat yang kata tempat khas, macam ada pembincangan yang Salman Ali sebut tu lah. Tapi sebaik-baiknya kata tempat ni memang perkataan tak wujud. Gunakan perkataan syarak. Allah kata istiwa lah. Fisama lah. Jelas. Menggunakan lafaz-lafaz syarak. Jangan kita bincangkan asma sifat, gunakan formula dan juga lafaz-lafaz manusia. Bila kita sebut Allah ada ain, sampai sebab ain, jangan cakap Allah ada anggota, jangan cakap al-a'dha. Wah, Allah dia ada anggota badan sebagainya. Jangan tambah-tambah. Okey, apa yang Allah sebut, lafaz-lafaz yang sabit dalam syarak itu kita pakai. Jangan gunakan lafaz-lafaz yang bid'iyah, yang lafaz bid'ah menyebabkan orang takut untuk mengisbatkan. Okey. Ataupun betul-betul orang menjisimkan. Bila dia cakap macam tu, yelah Allah ada anggota. Yang lawan balik. Salah juga. Kita tak kata, bila kata Allah ada tangan, Allah ada mata, kita tak kata Allah ada saq, kita tak kata Allah ada anggota. Tak, kita tak tahu macam mana cara kaifiah, serahkan kaifiah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takkan kata kalau tak ada Al-Quran, ayat Quran dan sunnah yang mengisbatkan. Ya, lafaznya terhad pada apa yang dilafazkan. Jangan lebih-lebih isbat sifat yang Allah tak sebut. Apa lagi anggota badan yang ada kalau tak anggota? Mulalah orang tuduh kata ada Allah ni macam manusia, ada yang begini-begitu. Tak. Sebab istilah tu, lafaz tu kena isbatkan. Dan seterusnya ialah dalam asma' sifat juga, formula yang kita dah baca, jangan kiaskan yang syahid kepada al-ghaib. Jangan kiaskan perkara yang boleh dilihat kepada perkara ghaib. Bila kita nampak tangan, jangan bayangkan tangan tu macam tangan. Jangan kiaskan yang syahid yang kita nampak kepada yang ghaib, perkara ghaib. Perkara ghaib adalah perkara yang kita tak pernah nampak, tak pernah kita dengar
ni, kecuali apa diberitahukan, tak pernah kita sentuh rasa dan sebagainya. Jadi semua formula ilmu sains dan istilah-istilahnya tak boleh dipakai. Kerana ilmu sains itu bergantung kepada eksperimen. Bergantung pada eksperimen. Eksperimen itu melalui pemerhatian. Kalau itu sesuai untuk perkara yang syahadah, perkara yang syahadah, perkara kita nampak. Berkaitan dengan perkara ghaib, tak sesuai kaedah ini dipakai. Dan istilah-istilahnya, maka segala istilah ilmu mantik yang kita belajar, semua sekali tertolak dalam ilmu akidah. Marah orang kata tak akidah. Bukan kita tak terima ilmu mantik, tapi ilmu mantik kita pakai, ilmu kalam pun sebagainya kita pakai yang sesuai, bila tak pada tempatnya. Tapi tak sesuai untuk membicarakan bab asma' sifat menggunakan segala istilah-istilah mantik, istilah-istilah sains dan segala istilah-istilah ilmu kalam yang dipakai, tak sesuai. Jadi penggunaan istilah itu penting. Ini yang dawabit, maksudnya antara formula yang ditetapkan. Dan seterusnya ialah bila kita isbat satu sifat Allah, pasti mesti disertakan dengan at-tanzih. Tak boleh isbat begitu saja, isbat mesti dengan tanzih. Bila kita isbatkan bahawa Allah tu turun, jangan bayangkan turun macam mana? Tanzih. Okay, itu yang kita dah belajar. Macam Ustaz cakap sebelum ni kan, kalau sebut tentang sifat Allah tu, jangan macam mana? Okay, macam kita sebut yad kan, yeah. Jangan isyaratkan tangan tu macam tu. Tak silap, dulu Ustaz pernah cakap jangan, macam ada sebahagian ulama melarang erti tamsil itu. Tamsil maksudnya mentamsilkan, ya? Tamsil itu sehingga mereka tak nak ni. Tamsil angkat tangan kata Allah ada yad, tak boleh juga. Ada air, tak boleh juga. Tapi sebahagian ulama kata tak, itu dalam bayan tapi tidak kaitan dengan Allah yad. Tapi sebaik-baiknya tangan sampai kelah macam tu sebahagian ulama bincangkannya. Memang ada pendapat ulama, ya. Ya, tapi memang ada perbincangan, memang ada ulama sebahagiannya melarang bila sebut jihad kita, sebab takut orang bayangkan jihad macam ni lah, sehingga orang kata fitnah yang kata menyifatkan sama dengan tangan, sama dengan tangan. Itu tak boleh nak samakan dengan sebarang yang wujud. Syahid, tangan nak gerak susah ni. Tak boleh cerita pasal tangan. Tak, memang betul. Memang kita dah bincang sebelum ni, sebahagian ulama sampai tahap syadid, untuk jaga betul-betul tanzih Allah SWT, sampai tak boleh bincang asma' sifat sebagainya, jangan kata tangan, jangan angkat tangan, jangan apa, takut orang bayangkan nak samakan. Jadi kita isbatkan suatu sifat kerana ayat Quran dan kerana hadis-hadis, bukan kerana kita fikir logik tak logik. Okay. Kalau ikutkan seruh kita, kata kita pun tak naklah bergaduh. Tapi Allah yang perkenalkan dirinya, Allah yang sebut, maka kita terima. Okey. Ada satu syubhat, ada dalal. Syubhatnya banyak yang ada catat sini. Tapi kita dah bincang banyak. Takut ini bila ulang kaji ni banyak. Yang pertama, syubhat ta'adud wa tarkib. Syubhat ta'adud wa tarkib. Ini menolak pada golongan Mu'tazilah. Ingat tak? Bila nak kata ta'adud, maksudnya syubhah pertama untuk tolak asma' sifat ni, untuk sifat Allah ni, pertama ialah dia kata ta'adud. Bila isbatkan adanya dua kewujudan, dua sifat, artinya dua kewujudan. Jadi Allah tu banyak lah. Ingat tak yang kata? Banyak kewujudan. Dia ta'adud wa tarkib. Pembincangan. InsyaAllah sampai bila nota-notanya datang dekat saya ni. Dan syubhah yang kita dah belajar, syubhah tashbih wa tajsim. Bila kita nak isbatkan, dia kata kamu telah mentashbihkan atau telah jadi mujassimah. Ini syubhah yang sering kita dengar. Seterusnya syubhah ta'wil. Bila mereka tidak terima ayat Quran, mereka kata mereka ta'wil, sedangkan sebenarnya mereka ubah makna. Ta'wil kalau menafsirkan berbeza dengan ta'wil. Ta'wil sebenarnya dalam istilah syarak ialah, dalam istilah-istilah ulama' mutaqaddimin, ialah menafsirkan ayat. Artinya memang ayat depan mata kita ditafsirkan. Itu namanya ta'wil. Mana sebab tu Al-Imam At-Tabari sebut ta'wil ayat ni begini, ta'wil ayatnya begini. Artinya tafsir ayatnya begini. Ta'wil dipakai istilah kemudian dengan syubha. Bila mereka jumpa ayat Quran yang maknanya jelas,
Contohnya yadullah fawqa aydihim, mereka tak nak terima, tak nak isbatkan lafaz yang ada depan mata. Mereka tafsirkan ayat yadullah fawqa aydihim dengan ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dia kata kudrah, yad itu kuasa. Kita tak nafikan memang Allah tu maha berkuasa, innallaha ala syai'in qadir. Tapi masalahnya kenapa yang kat sini ayat sana kita terima, ayat ni tak terima? Sebenarnya ialah tahrif, mengubah makna. Yang kita ada syubhah ni syubhah ta'wil, jangan bahasa orang ta'wil. Sebab tu kita perlu terima maknanya. Ada orang sebabkan dia tak boleh terima makna, tak boleh terima, datang riwayat pada salaf mengatakan salaf isbatkan. Memang tak nafikan lah, baca lah riwayat mana-mana sekalipun, memang salaf kata ya. Dia takwilkan, oh salaf isbatkan, tapi tanpa mengisbatkan maknanya. Ya Allah itu ada tangan, hanya lafaznya tapi bukan maknanya. Seolah-olah salaf hanya mengisbatkan lafaznya dan tidak memahami maknanya, serahkan pada Allah maknanya. Tapi kita kata tidak, kita perlu isbatkan maknanya, serahkan kaifiahnya. Makna yad ada makna. Quran diturunkan dalam bahasa Arab, difahami, yang perlu kita imani. Kemudian kaifiahnya itu yang perlu kita tafwidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan pada Allah. Bukan erti tafwid yang disebutkan oleh salaf ialah tak percaya langsung, takut nak bagikan makna ayat-ayat tadi, sedangkan ayat itu ada ada makna. Takut nak isbatkan, kemudian dia kata ha, makna dia serah pada pada Allah. Bukan makna serah pada Allah. Makna itu kita, Allah dah beritahu kita iman, tapi macam mana dan kaifiahnya yang serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga dah bincang tentang syubhah, sebenarnya syubhah imtina' qiyamul hawadis bizatir rabb, qiyam, kita baca qiyamuhu binafsi, mukhalafatul hawadis, istilah hawadis. Istilah hawadis juga istilah yang bid'ah. Bid'ah juga. Hawadis artinya benda baru. Betul kalau diartikan benda baru ialah makhluk, tapi tak betul kalau sifat-sifat Allah juga sebahagiannya disebutkan sebagai hawadis. Mana bila Allah, Allah buat, contoh Allah, Allah turun ke langit dunia, dia kata Allah tak sifat azali lah. Banyak banyak perkara sifat-sifat fi'liyah dinafikan kerana seolah-olah bila Allah baru buat, Allah tak, Allah itu tidak mempunyai sifat azali. Dan kita kata erti azali, azali ni pun tak sampai juga, erti bahawa Allah tu al-awwal ialah Allah mempunyai sifat tersebut, tapi Allah nak lakukan atau tidak bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang ahli kalam tidak, mereka kata azali ialah mesti dah berlaku dulu. Sebab tu bila kata ayat Quran, mereka tak kata Allah berkata secara direct, Allah turunkan Quran kemudian diletakkan satu tempat kemudian malaikat pergi ambil. Susah kita kata Quran, Allah kata-katalah secara hakikat dengan suara ni semua. Kalau suara jadi apa pula, sebab mereka takut sebab dengan adanya perkataan hawadis. Hawadis perkara baru. Bila kata Allah baru cakap, lepas ni pada hari kiamat Allah bagian Rahman, dan juga Allah zaman dulu turunkan Taurat kemudian turunkan Quran, semua sekali keterikatan dengan ada kemudian baru Allah buat tu, mereka tak boleh terima. Sebab mereka kata ni takut dah menjadi hadis, jadi hawadis, benda yang baru. Ini semua istilah yang menyebabkan ramai orang tidak mengisbatkan sifat-sifat yang Allah SWT telah tetapkan, sedangkan Allah dah beritahu. Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah buat, cipta apa Allah yang nak dan Allah yang pilih ikut pada kehendak masa Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan siapa? Tak ada soalan, semua nak balik. Saya ada soalan tapi agak tak berkaitan kot. Okey, ya, bolehlah. Ya, boleh, ya? Kalau nak jawab jawab, tak ada jawab kita tutup. Okay. Tadi cerita pasal apa ni, sihir, yeah, dan Ibnu Sayyad tadi kan. Yes, saya. Jadi saya terfikir satu hadis yang ada sahabat yang ada setengah syariat tu datang daripada sahabat. Contoh setengah azan, setengah syariat datang dari sahabat. Macam mimpi sahabat kan, macam okay, Nabi membenarkan kan. Okay. Macam azan tu kan. Azan, okey. Lebih Zaid, Umar lebih awal lagi mimpi, yeah, tu kan. Sebab tu sunnah Nabi kita kata apa yang datang daripada Rasulullah qaulan wa fi'lan wa taqriran. Apa yang datang daripada Nabi qaulan, datang Nabi cakap,
Yang kedua, Nabi buat. Yang ketiga, Nabi ikrarkan. Jadi Nabi benarkan perkara itu berlaku pada zaman Rasulullah dan Nabi mengiyakan. Maksudnya itu hanya wasilah, bukan sahabat yang buat syariat tapi wasilah. Dan bila kita faham erti sunnah, selesailah. Jadi kalau orang yang buat bukan di depan Rasulullah, di mana takrirnya Rasulullah, di mana Rasulullah ikrarkan, tidak ada ikrar daripada Rasulullah. Tapi syariat bukan daripada sahabat. Mimpi memang sahabat beritahu apa yang dimimpikan, dan ramai sahabat, bukan seorang, beberapa sahabat yang mimpi. Bilal bin Rabah ketika lepas pada wuduk solat. Okay. Apa Bilal kata? Bilal bukan wuduk baru. Bilal kata kalau wuduk jadi aku nampak jadi hak untuk aku, kalau aku berwuduk aku solat. Macam kita kata alang-alang ambil sembahyang. Alang sembahyanglah. Istilah kita macam itulah. Cuma perbuatan Bilal yang sentiasa melazimi tersebut apabila diikrarkan oleh Rasul menjadi ibadah tersendiri. Sebelum tu Bilal bukan kata aku buat ibadah, aku buat syariat, tidak. Selagi bila kita buat, kalau kita ada masa. Contoh kita waktu kita pergi kerja, waktu malam yang free baca Quran. Bacalah tiap malam baca Quran. Sebab apa? Bukan sebab kata malam ni waktu pukul 8 ni lebih afdal daripada waktu lain, tidak. Kerana memang ada yang kita rasa waktu kesesuaian. Dan dia tetap jadi jadual. Dia takkan jadi syariat kemudian. Sebab tak ada Nabi ikrarkan. Kecualilah kalau zaman Nabi orang buat macam tu, Nabi ikrarkan. Waktu tu waktu afdal ke Allah, seperti mana Bilal bahawa aku mendengar khash-khash mana tapak kaki kamu telah mendahului aku. Nak maksud juga dah dengar Nabi mimpi. Nampak Bilal dulu, Nabi mengikrarkan amalan-amalan yang memang dah sabit. Bukan Bilal buat benda baru. Memang dah sabit. Wuduknya sabit daripada Rasulullah, solat sabit daripada Rasulullah, dan Bilal melazimi perkara tersebut hanya amalan yang dibuat secara peribadi. Kemudian Nabi ikrarkan perkara tersebut. Selepas Nabi ikrarkan baru jadi sunnah. Jelas? Ada lagi ni. Banyak lagi syubhah yang dibawa. Semua sekali yang kita bincang bab sunnah, kita jelas sunnah Nabi adalah sesuatu yang Nabi kata, yang Nabi buat dan yang Nabi ikrarkan. Dan semua yang berkaitan dengan yang mereka bawa sahabat buat begini begitu, semua sekali yang Nabi ikrarkan, sunnah ikrar. Dan tu pun bukan sahabat buat benda baru, tidak. Memang kalau Nabi tak tegur sekalipun, memang benda tu benda yang dibolehkan, benda yang dibolehkan. Hatta sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Sahabat sebut rabbana walakal hamd. Okay. Sebab tu sebagai sahabat perbincangan jadi ulama, boleh tidak pada zaman tu, zaman bila. Okay. Yang penting Nabi ikrarkan. Sahabat pun bercakap zaman solat kadang-kadang. Zaman syariat. Lepas tu dalam syariat ni, bila dah lengkap, baru Nabi larang betul-betul buat bid'ah ni. Bila dah Allah turunkan ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bila turunkan, bila Nabi dekat nak meninggal, semua sekali, masa dah lengkap ni, masa ni lah Nabi larang betul-betul bid'ah. Walaupun sebelum tu sahabat tak buat bid'ah pun. Cumanya takut kaedah yang sama, masih lagi yang berani buat, tidak. Lepas Nabi meninggal, syariat dah lengkap, tidak akan ada perkara baru kerana tidak ada ikrar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tunggu ikrar mimpi. Dia kata Nabi beritahu dalam mimpi amalan kamu buat ni betul. Setelah meninggal, jumpa dalam mimpi bukan lagi jadi syariat. Mimpi betul atau salah merujuk pada Quran dan sunnah. Okay. Kalau kita mimpi Rasulullah ajarkan kita baca selawat baru, terima tak? Tak, kerana syariat dah lengkap. Syariat dah lengkap. Mimpi hanyalah bisyarah, berita gembira, atau mimpi adalah nazarah, mungkin berita nak inzarkan kita buat daripada perkara-perkara yang kita buat salah dan sebagainya. Tapi tidak mendatangkan perkara yang baru atau mendatangkan syariat. Sebab itu orang yang jumpa Nabi dalam mimpi tidak dinamakan sebagai sahabat. Kalau macam tu ramai jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak jadi sahabat walaupun mimpi jumpa Nabi hari-hari. Tidak akan jadi sahabat kerana yang diceritakan sahabat itu ialah jumpa secara masa Nabi hidup dan beriman kepada Rasulullah sehingga dia meninggal. Insya-Allah sekadar ni. Maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan. Semoga perbincangan kita yang singkat ini ada manfaat dan kebaikannya. InsyaAllah kita akan istiqamah lah, insyaAllah, untuk baca kitab ni. Kitab ni memang susah sikit lah. Kitab susah, memang susah. Bahasa Arab, dalam bahasa Arabnya pun ada kerumitan. Apatah lagi terjemahkan dalam bahasa Melayu, boleh ubah bahasa. Apatah lagi kadang-kadang kalau tersalah terjemah sebenarnya, menambahkan lagi kerumitannya, perlukan
Ini sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.